Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di channel Classy Story. Di video kali ini saya ingin memberikan referensi tentang lampu tambahan atau lampu variasi yang mungkin berguna bagi Anda yang ingin menambahkan atau memasang lampu variasi ya untuk mobil Anda atau motor Anda. Seperti yang Anda lihat di layar HP Anda atau layar televisi Anda, ini saya menggunakan beberapa lampu variasi ini ya, nyalanya seperti ini. Mungkin bisa sebagai gambaran, oh ini mobil saya enaknya dikasih lampu ini atau lampu ini, nah gitu. Untuk harganya bervariasi ya, mulai dari 7 ribuan sampai nggak ada 100 ya, cuma 95. Nah ini cukup murah dibandingkan dengan lampu-lampu semacamnya, atau bahkan fog lamp aja ada yang 500-700, apalagi lampu utama ya. Tapi untuk lampu utama saya masih pakai standar, cuma saya tambahin lampu sorot ya. Sebenarnya kenapa sih dipasang lampu tambahan segala? Nah untuk mobil tua seumuran mobil saya ini biasanya kan lampunya masih pakai lampu bukan belum LED ya, jadi wattnya gede, terus nyalanya kurang terang. Nah saya pakai ganti lampu LED semua ini biar lebih hemat dan lebih jelas, lebih terang untuk memberikan lampu isyarat ya, sein atau lampu senja. Untuk tampilan yang belakang seperti ini ya. Ini sebenarnya yang belakang baru saja saya ganti yang bawah ini. Untuk sein yang bawah, tadinya model apa namanya, alis itu ya, model alis seperti yang di depan itu, tapi saya letakin di spoiler. Saya ganti di bawah sini karena lebih simpel saja ya. Kalau yang lampu alis kan agak panjang, nah kalau yang bawah ini lebih simpel, terus nggak terlihat menonjol gitu ya, atau nggak terlalu kelihatan kalau ada lampu tambahan. Mungkin di video kedepannya saya review satu-satu ya lampunya, biar bisa memberikan apa ya, ide-ide atau inspirasi lah buat klaster semua, ini enaknya dipasang di mana gitu. Kalau untuk lampu rem sendiri saya pakai yang LED strobo ya. Terus yang tengah titik merah itu laser, fungsinya untuk memberikan batas jalan pengendara di belakang kita kalau pas waktu hujan atau kabut kan nggak kelihatan. Nah saya pakai ini. Untuk lampu fog lightnya seperti ini ya. Mungkin di video yang dulu pernah saya upload, nanti saya kasih link reviewnya ya. Nyalanya seperti apa ini, kalau misalnya di nyalain flashnya nggak kelihatan, jadi bisa teman-teman lihat di reviewnya. Selain saya membahas lampu-lampu tambahan yang ada di luar atau eksterior, saya juga akan membahas lampu yang saya pasang di interior atau di dalam kabin. Lagi-lagi ini cuma memberikan referensi ya, memberikan inspirasi lah. Wih, inspirasi kayak apa aja. Ya paling enggak memberi ide untuk klaster semua. Ini bukan bermaksud pamer ya, karena apa yang mau dipamerin soalnya harganya murah-murah semua, enggak ada yang mahal, di bawah 100.000 semua ya. Saya juga menambahkan lampu rem di kaca ya, itu harganya juga murah, cuma 65.000. nah ini lampu mundur juga saya kasih tambahan, karena kalau misalnya enggak ditambahin lampu sorot nggak kelihatan di kamera ya, kelihatan gelap. Nah kalau pakai ini jadi mantep, lebih terang dan kelihatan semua. Untuk lampu mundur sendiri saya juga kasih LED ya, yang bawaannya, yang tempat bawaan saya tambah kasih lampu LED. Saya rata-rata sudah saya ganti LED semua kecuali lampu utama, karena lebih terang dan hemat konsumsi dayanya. Tapi untuk lampu utama atau lampu depan itu ada beberapa pertimbangan yang saya sampai saat ini nggak pasang untuk lampu utamanya. Mungkin suatu saat bisa dibahas kenapa atau apa pertimbangan tidak diganti LED untuk lampu utamanya. Baik, kita bahas satu persatu untuk lampunya.
Nah, ini untuk lampu senja atau lampu kota, saya pakai ini Eagle Eyes. Ini sangat murah sekali. Harganya untuk satunya itu 9.000. Ini sangat terang. Saya pilih warna biru karena warna biru itu di segala cuaca itu kelihatan ya, baik siang juga kelihatan, malam kelihatan, di hujan juga kelihatan. Tapi kalau misalnya biasanya putih itu kalau pas hujan kan nggak kelihatan ya. Jadi saya pilih warna biru ini. Kalau kuning sebenarnya juga bagus, tapi nanti malah sama kayak sen ya, karena bukan untuk penerangan. Nah, ini untuk fog lampnya atau lampu kabutnya. Ini sebenarnya bukan lampu kabut sih untuk saya, tapi untuk lampu tambahan saja penerangan. Dan saya kasih film di atasnya. Ini supaya kalau misalnya pas hujan atau kabut itu kelihatan. Dan saya biarkan yang bawah tanpa apa film. Itu biar lebih terang saja ya kalau misalnya di gang atau di yang luas. Tapi kalau untuk di jalan cahaya putih itu, apalagi di aspal ya, itu kurang kelihatan. Jadi baiknya emang agak kuning ya, atau kalau misalnya semu-semu putih atau agak putih itu warna warm white. Untuk sen ini saya tidak gunakan, saya isi lampu. Dan untuk lampu sen ini saya pakai lampu alis, saya pasang di sini. Kabelnya saya jumper saja. Dan ini saya kasih lem bakar supaya nempel. Untuk lampu utamanya masih standar. Ini kecil wattnya, kalau nggak salah cuma 50 watt. Tapi ya lumayan lah, akan ada lampu bantuan. Terus ini untuk lampu sen yang ini saya pakai lampu cumi ya, lampu cumi terus dimasukin ke dalam selang putih itu, selang akuarium, dan saya buat lingkaran biar cahayanya nyebar. Yang sebelah sini juga sama. Untuk lampu senja warna biru ini saya kasih di bawah sini ya, dan agak menghadap ke bawah biar nggak silau, soalnya cahaya biru itu tajam banget ya. Ini nanti juga saya kasih film hitam agar cahaya birunya nggak terlalu nyolok, karena ini sebagai lampu isyarat saja bahwa kalau di jauh atau di depan kita ada mobil atau kendaraan. Nah, ini untuk lampu sorotnya, ini ada ringnya nyala warna kuning. Saya sambung ke sein ya. Untuk reviewnya ada di video sebelumnya, nanti saya kasih link di kanan atas. Ini sein nyalanya seperti ini. Kalau yang alis warnanya lebih lembut ya, lebih soft, tidak terlalu keras. Jadi ini lebih enak kalau misalnya ada pengendara di depan atau di belakang kita. Nah, ini ketika lampu sorot menyala seperti ini. Ini saya pakai yang dua lensa ya, lensa tiga dimensi, tapi yang dua, kan ada yang tiga. Nah, untuk yang tiga itu lebih terang lagi. Ini cahayanya cukup bagus, memberikan penerangan dan fokus ya. Yang penting kalau misalnya lampu sorot itu fokus, kan ada yang nyebar gitu ya. Nah, ini, nah itu ada garisnya itu karena fokus. Dan lebih enak ya, kan ada lampu sorot yang agak fokus, tapi cahayanya masih ada yang melebar ya. Jadi cukup mengganggu untuk pengendara lain, kita malahan di dim-dim terus ya. Nah, itu juga berbahaya untuk pengendara lain dan diri kita sendiri. Untuk sen yang belakang seperti ini, saya pakai Eagle Eyes ya, sama seperti yang senja, lampu senja di depan, tapi ini saya pakai sen tapi warna kuning. Nah, ini saya bur terus masukin biar biar enak lah, nggak menonjol. Ini untuk lampu fog light-nya, terus ini untuk lampu atret
atau lampu tambahan waktu mundur ya, membantu kamera. Ini pembahasnya dikit-dikit saja ya. Yang penting luar dan dalam itu udah ada videonya. Untuk lebih detailnya mungkin kalau ada kesempatan saya upload di video berikutnya. Nah, ini untuk lampu plafon ini masih standar ya tempatnya, tapi saya pakai LED. Untuk switch pintunya alhamdulillah masih oke ya. Jadi kalau misalnya tutup atau buka pintu bisa nyala otomatis. Nah, ini untuk lampu tambahan. Nah, sebelah sini ini pakai lampu alis juga seperti yang sen depan ya, tapi ini warna putih. Ini sangat terang banget dan soft cahayanya, enggak keras, jadi lebih menyebar ya. Ini cukup terang dari, kalau mungkin kelihatan dari luar kayak akuarium ya kalau misalnya pas dinyalain. Ini untuk spidol saya kasih lampu LED semua, tapi bukan ukuran bawaannya, atau kalau ukuran bawaannya kan T10 ya. Ini saya kasih LED strip juga karena biar cahayanya merata. Soalnya ada beberapa yang kalau pakai T10 itu ada yang kelihatan gelap. Nah, untuk ini AC, lampu AC ini juga sudah saya ganti yang LED. Mungkin cara memasang atau membukanya atau menggantinya saya kasih link di atas ya, kanan atas seperti biasa. Nah, di dalam spidol saya kasih sensor mundur juga ini. Nah, ini kalau lampu mundurnya nyala seperti ini ya, terang banget dan cukup membantu untuk ketika saya mau mundur atau parkir ya. Nah, ini lampu utama dinyalain seperti ini, tidak terlalu terang ya. Ini lampu jauh, lampu dekat, dan kita nyalakan. Nah, ini lampu sorot tadi ya. Nah, saya kasih indikator di kanan. Nah, saya kasih indikator kayak gini bukan sekedar gaya-gayaan ya. Ya, emang agak gaya sih. Tapi lebih dari itu untuk memberikan pengingat, karena saya sering lupa kalau matiin lampunya. Jadi kalau misalnya pas matiin mesin, saya tinggal gitu aja. Nah, itu sangat tidak boleh ditiru. Di speedometer juga saya kasih voltmeter ya, tujuannya untuk ngecek voltase aki ya. Tapi ini saya kasih ke jalur kontak ya, jadi kalau kontak on ini nyala, tapi emang ada selisih ketika ini dipasang ke jalur kontak sama dipasang di aki langsung, itu ada selisih beberapa voltasenya. Walaupun selisih tapi nggak apa-apa, sebagai yang penting kita sudah ingat ya, atau sudah tahu ini minimalnya untuk bisa di starter itu di voltase berapa. Nah, untuk lampu apa ini namanya, lampu kolong. Nah, ini lampu kolong saya pakai lampu T10 ini. Ketika pintu dibuka itu akan nyala, dan saya kasih indikator di sini. Kalau pintunya kebuka, indikator warna merah ini atau gambar mobil pintu terbuka akan menyala. Untuk tutorialnya saya kasih di seperti biasalah kanan atas ya, untuk pemasangan atau tutorial pemasangan lampu kolong juga indikator pintunya. Nah, ini saklar untuk lampu kabinnya, lampu tambahan di kabin saya kasih di sini. Dan untuk lampu sorotnya atau lampu tembak saya kasih di sini. Ini sebenarnya tempat cuk, tapi ketika saya mendapatkan mobil ini sudah nggak ada cuknya, cuma ada kabel lengklewer saja, jadi saya lepas, saya tambahin ini. Ini untuk defogger, lampu indikatornya masih standar karena mau saya ganti itu rumit ya. Pernah saya buka tapi wah males lah, nggak jadi. Jadi saya biarkan begitu saja. Nah, ini untuk lampu rem yang ada di kabin saya kasih di lampu saya kasih di kaca belakang.
Ini seperti ini ya. Untuk lampu rem tambahan yang ada di kaca sebenarnya ada dua mode ya. Mode rem juga mode senja, atau ketika kita nyalakan lampu senja lampu akan menyala, tapi saya pilih untuk remnya saja. Mungkin segitu dulu ya untuk video kali ini karena udah sangat panjang. Dan untuk pembeliannya seperti biasa di Rockmatic Accessories, dibuka di Tokopedia dan Shopee. Baik, saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.